Ketua MPR Zulkifli Hasan mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Kali ini kedatangan Zulkifli untuk meminta izin menjenguk Irman Gusman di rumah tahanan Guntur, Jakarta Selatan. Turut mendampingi Zulkifli Hasan, yakni Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dan Usman Sabtaodang. Zulkifli tak banyak berkomentar setelah mendapatkan surat izin dari KPK untuk menjenguk tersangka suap distribusi gula impor non-SNI Irman Gusman. Menurut Zulkifli, ia menjenguk Irman Gusman dalam kapasitas sebagai teman, bukan sebagai pimpinan MPR. Oh, itu urusan DPD, kita ini silat anu aja, mau nengok ya teman. Hah? Ya kita nengok aja teman.